Halo guys, semua saya Danzel. Langsung saja kita melanjutkan gameplay Subnautica Below Zero. Oke, nah di video kita kali ini seperti biasa ya, item-item gue masih di bawah ini. Berantakan sekali mungkin ya, kemudian tidak disapu sama ombaknya. Terus kali ini gue mau ke beberapa tempat ya. Yang pertama ini tempat rahasia yang kemarin pas gue grinding gue menemukan satu tempat rahasia dan gue sudah tandain ya. Dan satu emergency supply juga. Terus ada ini signal pylon. Itu ada tiga. Oke, sebelum kesana. Wow, oh, buku dia. Ada yang mau gue buat kalau nggak salah kemarin itu. Ah, ini dia. Grav trap. Gue kurang copper ore sama titanium. Kita ambil dulu. Ini sama di copper ore titanium. Oke. Nah, ini apa ini? Oh iya, kayak gue butuh ini juga. Sepertinya gue perlu buat beacon juga satu ya. Iya, jadi kalau kita mau pergi, kita harus bawa beacon. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita mau nandain sesuatu itu enak. Jadi kalau kita menemukan sesuatu, nah, tinggal kita tandain. Ini dia. Jadi kalau ya kekurangannya paling kita nggak bisa ngambil barang secara maksimal ya. Oh sudah mau gelap. Aduh, ini yang gua takutkan. Oke. Jadi tadi ada ini trap. Oh, gua minum dulu ya. Makan dulu minum. Oke, ini bagusnya gue letak di mana ini? Bagusnya gue letak di mana ya? Mungkin lebih dekat-dekat sini aja ya. Karena di sini kan biasanya di sini kali ya. Bisakah? Ketangkep satu guys. Mantap. Alat ini kadang bagus sih untuk menangkap oksigen. Oke. Nice. Udah. Tapi jarang sekali ketangkep ya. Ada apa ya dengan ini? Mungkin gue tepatnya salah ini. Paling aja nih. Mungkin gua letak di sana kali ya. Ya. Yeah. Letak di sini aja dah. Ya, di sini aja. Langsung ketangkap itu di atas apaan? Ada ikan nyasar di sini. Wow. Ada 2 bulan ya di depan. Bagus. Mana? Untung saja ini nggak menggelinding ya. Kalau di Subnautica pertama ini menggelinding ini. Iya, gue ingat dia menggelinding. Jadinya gua malas pakai karena dia melinding entah kemana-mana jadinya. Tapi di versi ini nggak melinding ya, baguslah kalau begitu. Oke, sekarang waktunya kita berangkat ya. Biarpun semuanya udah agak gelap, tidak apa-apa. Dia tidak menghabiskan waktu. Ini ada ini, ada ini, ada di kedua, ada ini. Ada flashlight. Gua lupa, gua mau ngambil ini, guys.
Nah, jadi kemarin gue sudah buat namanya Propulsion Cannon. Ini kalau nggak salah di 6131 untuk ngangkat barang ya, pindahin barang. Terus gue ada Habitat Builder dan ada Repair Tool. Untuk Habitat Builder mungkin gue apa ya? Habitat Builder kayaknya gue nggak bangun sekarang dulu, karena gue bakalan bangunnya tuh offline aja biasanya. Biar tidak menghabiskan waktu ya. Jadi ini gue gak pakai, ini pakai ini doang. Oke, let's go. Jadi untuk membangun markas gue pakai sistem offline. Kalau nggak bakalan lama sekali nanti. Karena kalau gue biasanya membangun base itu biasanya lama, karena banyak sekali pertimbangan yang harus gue lihat gitu. Oke, jadi kemarin itu guys, ketika gue keliling-keliling ke sini ya, arah northeast ya, northeast. Ini ada ikan yang ini ikan ini bisa membekukan orang itu. Yang ini ya, ini kita bisa ngambil oksigen di sini guys. Jadi kalau misalnya kekurangan oksigen bisa kita ambil. Keadaannya tuh gelap kan, gelap sekali. Wow. Jadi kalau misalnya gue keliling-keliling itu, gue lebih suka di siang hari sebenarnya. Nah ini dia tempat rahasia yang gue tandain. Gue nggak tahu ini tempat apa ya. Tapi kemungkinan sih, kemungkinan. Ini apa itu? Screenshot dong. Map. Nah, kemungkinan ya. Ini kan kemarin delta. Delta kayaknya ini deh kemarin. Kemungkinan ini nih. Iya, soalnya kan dia auranya berlawanan. Kemungkinan. Tapi gue gak tahu sih. Nanti kita lihat aja. Lucu banget pula. Oh, udaranya makin dingin bro. Gak ada apa-apa ya. Gua penasaran kalau gua kedinginan gimana ya. Apakah langsung meninggoy? Ini saya nggak bisa diambil ini. Gua pakai senter. Eh nggak usah. Simpan dulu senternya. Wow. Sepertinya ada sesuatu di sana, guys. Ada markas. Iya. Lulu. Udah selesai badainya. Bagus lah kalau selesai ya. Jadi gua nggak kedinginan di luar sini. Ada tempat baru lagi. Ice kalau begitu guys. Outpost Zero, nah kan? Dugaan gua bener. Ini. Karena dia berlawanan dengan Delta, ya kan? Pas. Berarti gua belum kesini dengan kesini dengan kesini. Oke lah. Mungkin gua. Apa ini guys? Tunggu. Kedinginan. Kita mendinginkan dulu apa suba dan tadi apa yang gua ambil ya? Tadi apa itu? Ada sesuatu kah yang baru? Boneka-bonekaan salju tadi kan? Apa ya? Gak ada yang baru kan? Loh, apa tadi itu? Astaga. Ini si glide lagi. Udah lah, gak apa-apa, ambil aja dulu.
kita cek luar dulu ya. Aduh, tadi gua nggak sempat lihat tadi itu. Aduh, udah gua ambil. Kayaknya bisa di scan tadi ya. Udahlah, bener lagi. Sudah terlanjur. Ah, ini mantap ini. Mantap, crown shoot. Boleh. Karena ini kalau nggak salah bisa untuk menggrinding. Eh, pick up slow ngapain? Lagi ya. Ah, blunder fragment doang. Gak apa-apa. Ini tempat yang sama belum ya? Kayaknya beda nih. Iya, beda. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Okay. Ini bisa di scan. Nice. Lama juga scan. Wow, badai. Badainya kuat sekali. Okay. Pertama-tama, kita cek ruangan sini dulu, guys. Ini bisa di scan? Oh, nggak bisa. Eh, apa itu? Window. Boleh. Ya, udah selesai badainya. Cepet amat dah. Bisa di scan. Pantas muncul icon scan. Ada PDA. Kita lihat dulu. Ini cuman Research Station Zero. Motivational posters were banned from ZenaWorks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Water filtration. Apa ini? Water filtration. Mungkin untuk buat apa ya? Air filter. Power cell charger. Nice sekali. Mantap ini. Lantry. Multi-purpose room. Keren ya. Ini apa? Test leaks. Ini untuk nanam-nanaman ini, guys. Ini apa ya? Apa ya? Tunggu. Tadi apa ya? Kenapa kok dia jadi heal berkurang? Oh, rotten. Ampun dah, udah basi, guys. Salah saya. Gua nggak boleh makan makanan basi. Lantern fruit. Nah, ini rotten, artinya udah basi, nggak boleh dimakan. Nah, oh. Bagus juga ini, guys. Body heat food. Jadi kalau misalnya kita ke dinginan makan buah ini cocok. By the way, gua pausan ini. Kayaknya gua harus cari minuman. Gua tinggal satu ya. Astaga. Ada lagi bisa di scan ya. Tinggal buah-buah itu doang. Ini apa ini? Kirain AC. Udah dingin mau pakai AC. Astaga. Was this Sam's space? What was she doing all the way out here? Oh. Katanya ini tempatnya si Sam. Single bed. Ah, my darlings, Brian, Svea, and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero. Oh. Potato. You were a good cat.
Potato. Apa itu, guys? Ternyata ini kamar resisten. I don't think I have a choice. Bukan? I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Bakteria. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next. After the threat is neutralized, they're going to know it was me. Ini potato. If they send me... Oh, potato. I miss that fluffy little cat. Dia bilang tadi kan potato. Cat. Gue pikir apa tadi? Rupanya itu nama kucing. Is she right? Could there be architects living on this planet? Architect. Altera really messed up if they got that one wrong. Architect. Signal location uploaded to PDA. Upload it to be detailed. Ada baru lagi, guys. Ini bukannya item yang alien ya? Wow. Tunggu item alien di pesawat ini, berarti mereka lagi menyelidikin alien nih. Kalau nggak salah dulu tempat gini kan ada tempat untuk upgrade-upgradean ya, gue setingkat gue kayak modul gitu. Iya, gue baru ingat. Ini guys, ini kan kayaknya teknologi alien ini, nggak bisa di scan. Iya, teknologi alien. Wow. Gak sia-sia juga gue kesini ya. Mantap. Kita dapat cerita baru. Nice. Berarti memang nyambung ini dari ujung ke ujung sana. Tidak ada lagi yang bisa gue ambil. Jadi gue langsung ke sana ya. Sini gak ada apa-apa. Ini. Sana ada jalan sepertinya ya. Iya, tapi tunggu dulu. Sebelum kita menjelajah ke sana, kita cek sini, cek sana. Tidak ada apa-apa. Ini nggak bisa di scan. Ini nggak bisa di scan ini, ha? Astaga, tidak ada apa-apa di sini. Pikir ada fragment atau apa gitu kan? Prosesnya, iya prosesnya tinggal berapa tadi? Gue udah scan 2 kali. Biasa sih 3 gitu. Udahlah. Mari kita coba ke arah sini ya. Gue mencari sesuatu yang bisa untuk minum ini. Adakah sesuatu? Terus pisau gua ini juga bisa gua upgrade sausnya. Guys, ini teknologi alien ini. Iya, teknologi alien ini mah.
Tuh kan? Wah. Jadi scan. Stalagmite. Bisa dihancurin kan? Gak bisa. Wow. Ini kalau bisa gua ambil ini bisa dijual kali guys ya. Tuh kan ada sesuatu dalam sini nih. Ini pulau apa ini? Mereka melakukan penelitian di sini ya. Tak bisa gua scan. Bisa masuk deh. Kenapa ya? Terkunci. Iya. Tak ada yang bisa gua scan. Mungkin belum waktunya kali ya. Ya kalau nggak salah sih harus meletakkan sesuatu gitu. Atau mungkin belum jalan ceritanya. Oke lah kalau gitu. Yuk. Yang penting ini udah gua tandain, nanti gua tandain apanya ya. Berarti ini delta zero, ya, delta zero. Ini. Waduh. Mantap. Mungkin gua harus kesana dulu tuh. Arsitek Sanctuary. Ya. Yeah. Setelah kesana mungkin baru bisa ke sini. Mungkin ini adalah jalan cerita selanjutnya ya. Oke lah. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Oke. Ngapain sih shelter lagi, orang mau balik kok. Gue gak sana ya. Gue gak bisa. Gak bisa. Udah, gue gak bisa lompat kayaknya. Kayaknya sana kayaknya ada jalan. Gila, gak tau lah. Gue cari tempat menghangatkan badan dulu. Bentar guys ya. Kita sambil menunggu. Sambil menunggu badannya berhenti, keliling dulu sini. Barangkali ada yang ketinggalan. Oke, nggak ada lagi. Yuk, masuk. Yuk, balik. Aduh! Astaga. Terlalu barbar gua. Gak ada jalan, kah? Iya, gak ada jalan. Mungkin ada apa, grapple gitu ya? Di game ini ya? Biar gua bisa nge-grab tempat-tempat tinggi. Kita sambilkan dengar percakapan. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector. Let's go. But entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Ternyata begitu. Hey Sam, you want to say hi to my kids? Hey Sam. I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi Oren, hi Svea. Tell us what you're working on. This is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side.
I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta, anyone? What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Kalau dari cerita yang tadi gua dengar ya, sebenarnya itu kayaknya si Sam ini terkena penyakit ya, bakteria. Kalau nggak salah gua dengar ya. Ini apa nih? Oh, ini apa itu? Pathfinder ya kalau nggak salah. Ini apa itu? Udah, yuk. Sekarang gua mau dulu kembali ke base. Guys, base. Setelah ke base, setelah gua rapikan item gua, baru gua kembali lagi ke mana ya? Ke sana kali ya. Atau ke sana? Kita lihat dulu. Kita lihat mana yang lebih dekat ya. Oke. Aduh. Gua butuh air minum. Minum. Nah, ini. Kita ambilin dulu nih. Udah ketangkep banyak sih, udah gak apa-apa deh. Oke, guys, gua siap-siap dulu ya. Oke, guys, gua sudah selesai beres-beresnya. Dan ini gak perlu di repair. Bisa deh. Udah 89. Oke, selesai. Yuk, kita masuk. Nah, sekarang gua mau ke... Ini udah zero nggak kepakai lagi. Oh iya, kemarin tuh gua belum nge-farming di sini kalau nggak salah. Kita lihat guys. Tadi sinyalnya ada di mana? Ini 700, ini 1000. Berarti gua kesini dulu ya. Iya, gua kesana dulu. Gua sudah bawa ada beberapa item di sini ya. Biar sebenarnya guys, kalau misalnya kita mau menjelajah, gue harus mengupgrade baju gue ya. Baju gue ini sama ini ada mungkin tuh helmnya, biar oksigennya itu gak cepat habis. Terus ada mungkin yang beberapa dia tahan panas lebih cepat ya, daripada yang baju yang dipakai sekarang. Oke lah, yuk langsung kita kesana. Sakit. Nah, itu udah mulai pagi ya. Karena kalau pagi itu jujur gak menyeramkan ya. Lebih menyeramkan itu kalau malam. Malam itu, tak kenapa ya, malam itu terasa kayak menyeramkan gitu. Tidak apa-apa kan? Oke. Dia di bawah sana. Kemarin itu gue sempat kesini juga dan gara hiu itu kan, entah kenapa ya, setelah misi dari Delta Station itu gue menemukan hiu di sini. Tuh suaranya tuh guys, hiu. Gue juga bingung, padahal sebelumnya itu kalau gue keliling di sini mencari coral table itu nggak ada nampak sama sekali hiu. Tapi setelah gua dari apa Delta Station itu ada hiu. Wow, jalan ceritanya memang seperti itu kali ya. Iya mungkin ya. Apa itu?
pass. Warning. Passing 100 meters. Uh-oh. Oxygen efficiency decreased. Oke, oke. Makanya kalau kita udah di bawah 100 meter, oksigen kita cepat habis. Nah, itu dia. Itu dia tuh. Itu dia tuh. Gua pantas ini tempatnya alien ya. Oke, oke, oke. Ah, ada beginian. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Uh-oh. Uh-oh, gua enggak bisa ke bawah. Iya, iya, enggak bisa, guys. Sepertinya gue gak bisa ke bawah dulu. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Kena damage nih, nih si truck gue. Ya, mau gak mau gue harus upgrade dulu. Ya, upgrade si truck gue. Supaya bisa melebihi 150 tadi. Mungkin gue kesana dulu deh ya. Perbaiki dulu. Berarti gua belum bisa ke sana karena gua harus mengupgrade dulu ini gua. Ya. Tunggu dah kalau gitu, guys. Kalau kita ke sana bisa enggak ya? Kalau memang enggak bisa lagi berarti gua memang harus nge-build base supaya bisa mengupgrade si truck gua, guys. Kalau enggak bisa, percuma. Percuma saja. Biasanya kalau tempat gunung-gunung gini dia ada emas ini, ada gold, ada apa? Diamond mungkin ya. Uh-oh. Suaranya mengerikan loh sebenarnya. Aduh. Aduh, apa itu? Tenang, tenang aja, tenang, tenang. Uh-oh. Apa itu, guys? Apa itu, guys? Itu, guys, ada bayangannya. Gua turun dulu, gua turun dulu. Oh, oh, salah jalan gua, guys. Sana itu letaknya, bukan ya? Mana tadi? Pilot itu. Detecting stern of an astronautical salt transcove vessel nearby. Huh? Vessel name, Mercury 2. Mercury. Inoperative. Mercury 2? Gue bisa ke bawah gak sih? Bisa ke bawah. Waduh, waduh. Udahlah, guys. Berarti memang gua enggak bisa, belum bisa ke bawah. Ya, sayang sekali ya. Terpaksa gua harus mengupgrade dulu si truck gua dan mungkin gua harus mencari beberapa item supaya ada mereka lagi. Gua lari dulu dah. Aduh, aduh, aduh. No. Itu kalau digigit si truk gua pecah gak kacanya ya? Aduh, jadi kayaknya video kali ini gagal ya. Kita nanti ada dua misi, ada dua misi lagi yang gua nggak bisa kesana. Karena kita harus nge-upgrade dulu si truck gua, kalau nggak bisa percuma. Baiklah, guys. Sepertinya untuk video kita kali ini sampai di sini. Nanti gua bakalan nge-build habitat gua ya. Habitat gua, base gua itu secara offline aja. Karena kalau gua nge-build sekarang pastinya
lama sekali, dan itu mungkin memakan waktu. Mungkin gue kan mau nge-farming lagi dan sebagainya lah ya. Oke lah guys, sepertinya sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Gue kayak lagi dikejar itu. Dadah.